Halo teman-teman, saya Cleverly Lai ya. Balik lagi ini. Kali ini kita game lucu-lucu dulu. Ini review aja aku game lucu-lucu ya. Ini judulnya Cat and Soap. Tapi ini series yang terbaru ini. Cat and Soap judulnya Magic Recipe. Tampilannya, animasinya keren coy. Jadi ini kita akan meracik resep tapi dengan digabung-gabungin ya. Cooking complete. Ini kan Cat and Soup, kayaknya aku pernah main ya. Ini Cat and Soup yang seri sebelumnya, keren sih ini. Ini yang terbaru nih, Magic Recipe. Cuman portrait ya, sayang ini game kalau landscape. Wah, rame banget ini game pasti kalau landscape. Sebenernya ini portrait ya. Atau mungkin bisa di landscape, di setting. Tau lah, kita coba aja dulu lah, review aja dulu. Wah ini, keren sih si kucing-kucingnya, lucu ini. Oke, jadi ini kita ngegabung-gabungin bahan-bahan, ingredient, sayuran. Sayuran sama buah-buahan ya. Chapter 2, soup. Oke, kita buat soup. Oh, kuncinya bisa dikasih kostum, outfit. Didandanin ya. Oke, keren banget sih teman-teman. Ini sebenarnya game-game kayak gini ratingnya malah lebih bagus ya. Game sederhana, simple. Portrait, game yang cuman buat ngisi waktu luang, game ya cuman ngabisin waktu aja nih game, tapi bagus, grafiknya keren ini. Coba ada versi PC-nya ya. Tuh kan di merger, digabung-gabungin si sayur-sayurannya. Ini kok bisa digabung-gabungin ya. Oh, sayuran dan buah-buahan ya. Sayuran-sayuran, buah-buahan doang. Oke, jadi nggak bisa digabungin sayuran dan buahan. Buah-buahan. So, ini asli ini kalau versi PC-nya di landscape, keren banget sih ini. Soalnya animasinya bagus ini. Lucu-lucu lagi. Oke, ya ini game casual ya, teman-teman. Cat and Soap Magic Recipe. Tinggal cari di Play Store aja nih, mah game Android sih, game mobile ini ya. Kita santai-santai aja lah hari Minggu ini. Minggu malam ya, minggu mau hari Minggu mau ke Senin. Oke, kita disuruh buat soup. Merger some items. Tuh digabung-gabungin nanti supaya jadi bahan tertentu kayak wortel, kentang, bawang, bawang putih ya, potato, kentang jadi potato. Oke. Itu jadi lobak, itu lobak ya. Oke, tap screen to obtain ingredient. Ngambil lagi supaya digabung-gabungin lagi. Oke, ini gabungin jadi jadi lobak. Yang tadi ubi ya, ubi-ubian. Oke, wortel, carrot. Parsnip, parsnip apa sih bahasa Indonesia? Potato sprout. Itu udah bahasa Inggrisnya itu. Potato. Beet. Ini beet apa ya? Umbi yang ungu tuh, ubi-ubian, umbi. Oke. Aduh, makin banyak. Yo, ya ini game. Jadi buat teman-teman yang santai, game santai yang nggak perlu mikir berat tapi lucu, gamenya lucu, menggemaskan. Ini game cocok ini. Cat and Soap Magic Recipe. Ya kan ini game-nya nggak perlu mikir, tapi keren animasinya, si kucingnya lucu-lucu itu.
Lalu nonton iklan. Halah, nggak perlu lah. Bubble, oh si gelembung-gelembungnya bisa diklik itu. Parsnip soup. Parsnip apa ya? Sup lobak, onion, bawang. Garlic. Garlic bawang putih, kalau onion bawang merah ya. Item info. Oke, harus nyamain. Ini kita samain ini. Oke. Itu apa itu? Aduh. Carrot. Oke, masih kurang katanya ingredientnya. Ini gamenya ratingnya bagus lagi teman-teman. Komen, aku baca di komennya pada senang ini game sama ini game. Waduh, keren banget itu sih cutscene kucingnya. Oke, okay. Oh udah bisa dibuka parsnip soup. Parsnip apa sih? Parsnip. Oke, okay, dapat tadi dapat outfit ya. Need school outfit. Oke, okay, chapter 4. Greenhouse. Apa ini greenhouse? Oh, ya ini baru yang ini kayaknya buah tadi sayuran ya. Vegetable. Nah, ini vegetable, sayuran. Yang greenhouse kayaknya campur ada buah-buahannya juga ya. Ini kayaknya tempatnya macam-macam ini. Jadi kalau chapternya terus kebuka bisa ada tempat baru ini. Oh ini, oh bukan buah-buahan. Ini bunga-bungaan, greenhouse. Ya maaf. Berarti sayur-sayuran sama buah-buahan tadi di. Aduh, nama tempatnya apa tadi? Ini kalau ini greenhouse untuk bunga, bunga-bungaan ya. Min. Nah, jadi ini greenhouse kayaknya untuk bunga-bungaan. Nanti macam-macam lagi. Nah, ini vegetable untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, keren-keren. Kayaknya tempatnya semakin banyak nanti ya. Si kucingnya juga kayaknya banyak nanti. Oke, chapter 4. Parsnip soup. Keren sih ini game. Cooking complete, gitu doang padahal ya. Oke, dapat reward. Constellation apa ini? Kartu. Oke, dapat diamond. Dapat diamond. Oke, dapat kucing baru ternyata ya. Guitar pick. Oke, nggak bisa pakai diamond itu. Oke, kucing barunya tadi. Oke, let's place a cat here. Pit. Namanya Titi. Ya kan takut salah ngomong ini. Kayak lucu ya kucingnya. Asli ini game animasinya keren sekali. Ini keren banget ini. Aduh, cuman portrait ya. Ini tempat-tempatnya ada banyak kan tempat-tempatnya itu. Oke, ini greenhouse. Tempat tanaman bunga-bungaan ya. Tanaman hias, bunga-bungaan. Kalau tadi vegetable, sayuran. Oke, nggak cukup lagi tempatnya. Ups. Mail shop. Oke, kita sama-samain aja dulu lah. Ini macam-macam bunga di sini. Mint, daun mint, clover, basil.
parsley, daun parsley, tender sprout. Oh, akar. Oke. Forget me not. Apa itu? Daun apa itu forget me not? Aneh ya. Keren sih. Lavender. Oke, bunga lavender ya. Oke, teman-teman, keren banget sih ini game asli. Cat and Soap Magic Recipe. Sekali lagi teman-teman, jadi Play Store ratingnya 4,7 atau 4,8 ya. Keren banget asli ini game. Tapi kayaknya aku cukupkan dulu nih reviewnya, segini aja dulu, sedikit aja, nggak usah lama-lama. Game kayak gini mah, ini game, tapi ini untuk habisin waktu emang cocok sih ini game. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di game-game selanjutnya ya.